wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Habib dan seluruh keluarga, wabil khusus jemaah pengajian Majlis Taklim Rodatus Salam dimanapun berada, saya selaku pribadi maupun namanya institusi, saya Haji Asmadi Esos MSI, saya menyadari selaku manusia biasa saya penuh khilaf karena begitu COVID di Jawa Timur sudah didengungkan, saya hanya 4 km dengan orang tua saya, dengan abah saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Hanya 4 km jarak rumah, karena adik-adik saya melarang saya ketemu dengan abah saya karena sudah renta, umurnya 86 tahun. Jadi mungkin itu juga, mohon maaf, mungkin itu yang juga menjadi tanggungan dan beban saya, sehingga saya boleh dikatakan beban terlalu berat. Saya ini tidak jarang pulang, selalu ada standby di sana. Karena saya selaku perwira pengendali di exit tol satelit itu, yang memang penuh dengan pelayanan dengan masyarakat, karena misi kota Surabaya itu adalah melindungi warga, termasuk juga melindungi masyarakat yang akan berkunjung ke Surabaya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati lubuk yang paling dalam. Saya mohon Habib dan keluarga, termasuk juga Habib Umar bin Abdullah Assegaf, termasuk jamaah-jamaah beliau dimanapun, Majlis Taklim Rodatus Salam Indonesia, bisa memaafkan saya. Jadi kami, saya sudah kepada masyarakat juga bahwa itu ini adalah khilaf semua, karena kita manusia tempatnya salah dan dosa. Itu saja yang kami perlu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.